temuan dokumen keterlibatan PDIP dan Ganjar Pranowo saat operasi tangkap tangan PJ Bupati Sorong. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso dalam operasi tangkap tangan OTT di kediamannya di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu 12 November 2023 malam. Dalam operasi tangkap tangan tersebut ditemukan sebuah dokumen fakta integritas yang ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Brigjen TNI TSP Silaban. Di dalam fakta integritas tersebut disebutkan bahwa selaku PJ Bupati Kabupaten Sorong, Yan Pitmoso harus siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60% plus 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Wah, jadi gimana nih yang kemarin teriak-teriak terkait netralitas aparat? Ternyata malah terbukti perbuatannya sendiri. Ini baru satu loh ya yang ketahuan, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya?